ada banyak hal yang tak pernah kuceritakan kepadamu. Perihal betapa sakitnya masa lalu yang pernah singgah di dadaku misalnya. Bukan karena apa-apa. Bagiku, menceritakan masa lalu hanyalah akan membuatmu merasa aku masih berharap padanya. Padahal tidak. Sama sekali tidak. Semenjak memilih untuk menjadi bagian dari hidupmu, aku sudah mengikhlaskan dia selamanya. Meski kami berakhir bukan karena ingin aku dan dia. Namun, ada hal yang tak dapat kami tembus. Nanti aku akan menceritakan perihal itu kepadamu. Nanti pasti akan kuceritakan. Kali ini, aku hanya ingin mengatakan kepadamu, meyakinkan kamu lagi bahwa cinta kita memang tak pernah salah. Memang tak banyak orang yang bisa menjalani hubungan begini. Namun kepadamu, Wulan Sari, aku telah jatuh hati sedalam ini. Dan aku ingin kamu menjaga hatiku yang jatuh agar tumbuh dan utuh bersama hatimu. Mungkin tak banyak yang bisa menjalani kisah begini. Tak banyak yang kuat menjalani cinta seperti ini. Namun kamu tahu, aku pun mengerti bahwa apa yang telah kita sepakati memang selayaknya kita jaga dan pertahankan. Bersamamu, aku merasa percaya lagi. Karena cinta yang didekatkan jarak saja bisa menyakiti. Cinta tak pernah bisa ditakar hanya karena jarak. Entahlah, ini gila. Sangat gila. Tetapi aku yakin ini cinta. Ini cinta kita. Aku dan kamu percaya bahwa apa yang kita perjuangkan tak akan pernah sia-sia. Bukan begitu, Lan? Maka izinkanlah aku menuliskan kisah cinta ini lebih panjang. Agar aku kuat menjaga hatimu di sini. Agar aku yakin bahwa kamu memang ada di hatiku. Dan akan selalu menjadi perempuan yang menguatkan aku saat orang-orang menganggapku gila karena memilih mencintaimu. Saat teman-temanku memintaku berpikir ulang sebab aku menceritakanmu kepada mereka, apa yang salah dengan cinta kita? Bukankah perasaan itu bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja? Apa mereka tidak pernah mengerti hebatnya cinta? Bagaimana mungkin kamu bisa menyebutnya cinta sementara kalian belum pernah bertemu? Pertanyaan itu memang tak bisa ku jawab pada teman-temanku. Namun, tahukah kamu? Sungguh, aku ingin meneriakkan ke telinga mereka. Kalian terlalu sempit mengartikan cinta. Mereka terlalu sempit mengartikan apa yang kita rasakan. Wulan, rasanya dadaku semakin menyesak saat menuliskan ini. Entahlah, aku hanya ingin menegaskan pada dunia bahwa kita memang ada. Aku ingin mereka tahu bahwa kamu bukan hanya sekedar khayalanku. Kamu bukan sekedar kekasih imajinasiku. Kamu nyata di kepalaku. Kamu nyata di hidupku. Mereka tak pernah mengerti. Mungkin memang tak seharusnya juga mereka mengerti. Rasa ini aku yang rasa, kamu yang rasa, kita yang rasakan. Aku bisa menatap matamu. Aku merasakan di sana ada kehangatan atas kebekuan luka yang selama ini menyelimutiku. Pelan-pelan aku memasukkan matamu ke dadaku. Ku peluk erat-erat. Sungguh, aku tak ingin melepasnya sedetik pun. Biarlah ia lama di dalam dadaku. Sampai mataku pun menua. Inilah perasaanku yang menggebu kepadamu. Berkali-kali mereka meyakinkan aku perihal kamu. Bahkan, kegilaan ini membuat mereka menggelengkan kepala kepadaku. Dan kamu tahu? Mereka menyertakan pekerjaanku dengan semua ini. Katanya,
Karena aku penulis, mereka pikir aku gila. Aku telah jatuh cinta pada khayalanku sendiri. Aku disebut-sebut mencintai tokoh fiksiku sendiri. Jujur saja, aku sedih. Kenapa harus mereka membawa-bawa pekerjaanku sebagai penulis? Apa menurut mereka pekerjaan penulis fiksi itu pekerjaan orang gila? Mungkin mereka hanya tidak tahu. Bahkan dengan menulis, membuat aku menjadi tetap waras. Kalau tidak menulis, aku mungkin saja bisa gila menghadapi orang-orang yang kadang bertentangan dengan apa yang aku pikirkan. Seperti halnya mereka memahami cinta. Bagi mereka, cinta hanya sebatas pelukan, kecupan, dan bercinta sepanjang malam. Hanya itu, sempit sekali kepala mereka memang. Namun, mereka tetaplah temanku. Meski kadang menyebalkan, teman tetaplah teman. Bahkan saat mereka mengatakan aku lelaki gila, penulis gila. Tak apa-apa Wulan, kamu tak perlu kasihan kepadaku. Ini memang bagian dari apa yang kita perjuangkan. Ini bagian dari proses panjang yang harus aku lalui, karena telah memilihmu. Aku tak ingin kamu kasihan kepadaku, lalu menjalani hubungan kita hanya karena rasa kasihan. Kamu tahu, salah satu yang paling menyedihkan di dunia ini bukan kemiskinan saja, tetapi dua orang yang menjalani hubungan, salah satu di antara mereka hanya bertahan karena rasa kasihan, bukan karena rasa cinta yang ada di dada mereka. Bertahanlah denganku, karena rasa rindu yang merusuh di dadamu. Berjuanglah denganku, karena suatu hari nanti kamu ingin terbangun bersamaku. Lalu kita akan memulai pagi dengan segelas teh hangat, kecupan, dan pelukan yang erat. Mungkin di sebuah kota besar, atau mungkin di sebuah rumah kecil di kaki pegunungan. Asal bersamamu, sungguh aku siap hidup di mana saja. Bukankah cinta memang selalu menguatkan? Ia akan mampu menjadikan dua manusia bertahan di mana saja, di tempat udara terdingin dan terpanas sekalipun. Cinta akan memelukmu saat kau merasa keluh, juga akan menyejukkanmu dari gerahnya rindu. Tak ada yang perlu kita takutkan, tak ada yang perlu kamu cemaskan perihal aku. Cinta ini sedang menggebu untuk tetap memilikimu. Biarlah teman-temanku mencela, biar saja mereka menertawakan aku dan menganggap aku gila. Bukankah Tuhan juga menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna? Yang berarti apa saja mungkin terjadi pada manusia. Termasuk kenapa kini aku memilih menjadi penulis. Sedangkan di kampung ayahku di Pasaman Barat, tak ada orang yang ingin menjadi penulis sebagai pekerjaan serius. Setauku begitu, mereka malah berkejaran untuk menjadi pegawai negeri sipil. Hidup senang, aman, dan ada jaminan sampai mereka mati. Aku tak termasuk pada golongan mereka. Jika kini aku memilih cara mencintai yang berbeda, itu memang sudah sewajarnya. Aku memang tak suka hal yang standar dan statis. Bagiku, hal yang statis itu membosankan. Seperti bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore di ruangan yang sama, dengan pekerjaan yang sama, Senin sampai Sabtu. Itu akan membosankan sekali, sangat membosankan bagiku. Aku lebih memilih menjadi penulis. Meski tak ada jaminan atas kehidupan yang mewah, tak ada jaminan akan masa tua, tak seperti pegawai negeri sipil di kepala orang-orang kampungku. Namun, setidaknya dengan menulis, aku bahagia. Aku bisa mengabadikan kisah kita. Kelak, apa yang aku tulis bisa dibaca oleh anak-anak kita, cucu kita. Mereka bisa tahu tentang bagaimana caraku mencintaimu. Mereka akan paham bagaimana cara berpikirku. Hanya itu yang aku kejar. Perihal materi, serahkanlah kepada Tuhan. Karena jika Tuhan ingin memberi lebih, Ia akan memberi lebih. Jika Ia ingin memberi secukupnya,
ia akan memberi secukupnya. Alasan lain kenapa aku ingin menjadi penulis, agar aku bisa bekerja di rumah, lebih banyak waktu bersamamu kelak. Tak pernahkah kamu bayangkan betapa banyaknya anak-anak yang kesepian karena terlalu mahal harga yang harus mereka bayar hanya untuk menikmati tawa ayah mereka. Namun, sudahlah. Aku tak ingin membanggakan pekerjaanku secara berlebihan. Kamu cukup tahu kenapa aku memilih itu dan kenapa aku memilih kamu. Setiap orang memang punya pilihan hidupnya masing-masing. Lain kali, aku akan menceritakan kepadamu awal aku menjadi penulis. Bulan, sebelum menulis kisah ini, aku sebenarnya berkali-kali meyakinkan hati. Bukan karena aku ragu akan cinta kita, tidak sama sekali. Namun, tentang semua yang akan kutulis adalah hal yang mungkin saja akan ditertawakan oleh orang banyak. Oleh karena itu, aku ingin meminta izin kepadamu. Biarlah nanti, jika kisah ini dibaca oleh orang banyak, biarkan aku menyebut semua ini hanya fiksi belaka. Meski sejujurnya, aku tak masalah jika mereka ikut menyebutku gila hanya karena mengungkap kisah kita yang tak wajar ini. Kisah yang mungkin tak ingin dialami oleh orang lain. Namun percayalah, sesungguhnya bukan hanya kita yang sedang menjalani kisah begini. Di luar sana, entah di mana, banyak juga mereka yang belum pernah bertemu Raga, tetapi sudah memilih untuk saling setia. Seperti kita, mereka bertemu di media sosial, saling bertukar kontak, saling berkomunikasi, lalu mereka saling jatuh hati. Hal yang menurut teman-temanku tak wajar, mungkin karena dari sekolah dasar mereka diajarkan oleh prinsip cinta dari mata, lalu turun ke hati. Dalam kepala mereka, dari mata adalah dua orang yang saling bertemu, saling bertatapan, lalu saling jatuh hati. Padahal ya, sekarang sudah banyak teknologi yang canggih. Dua orang bisa bertemu di media sosial, saling tertarik satu sama lain, bukan karena fisik semata. Tetapi ada hal yang memang tak bisa dijelaskan perihal jatuh cinta. Sudahlah, biarkan saja mereka berpendapat. Yang ingin aku katakan kepadamu, bahwa cinta terkadang memang datang kepada dua orang yang dikehendaki Tuhan. Meski Tuhan belum mempertemukan mereka di ruang yang sama, namun percayalah, selalu ada rencana Tuhan yang lebih baik. Yang aku mau, kamu percaya aku, bahwa aku tak pernah ingin sekedar merayumu. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu, beginilah isi hatiku. Tentang cinta yang terus tumbuh, biarlah ia menikmati masa-masa semakin menguatkan diri. Seperti cerita yang sedang kamu baca ini, biarlah ia mengalir. Aku menuliskannya dari hatiku. Silahkan kamu baca di tengah malam saat sepimu, atau mungkin di siang saat kamu tak sibuk dengan pekerjaanmu. Ini adalah kisah kita sepenuhnya. Kisah yang mungkin tak akan dimengerti banyak orang. Namun percayalah, perihal cinta selalu ada orang-orang yang merasakannya. Meski tak persis sama, mereka merasakan apa yang kita rasakan. Pada bagian-bagian berikutnya, aku akan menceritakan kepadamu hal-hal yang tak pernah aku sampaikan secara langsung. Dalam kisah ini, aku tak ingin berbohong kepadamu. Karena ya, aku tahu tak ada yang bisa mempertahankan kisah yang kita jalani. Dua orang yang memilih untuk saling mencintai tanpa keinginan saling percaya dan saling menjaga.